Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alvin Kandela. Oke teman-teman, pada saat ini atau pada video ini saya akan menanam serai. Jadi ada serai yang serainya besar-besar, jenis serai yang besar. Jadi saya mau akan tanam di sekitaran pekarangan kebun saya. Oke teman-teman, sebelum itu jangan lupa untuk klik like serta subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman semuanya mengetahui update-update video saya yang terbaru lainnya. Oke, ini serai yang akan saya tanam. Ya, jadi ini serai yang akan saya tanam. Serai ini sudah ada yang berakar ya, setelah perendaman. Ada juga serai yang saya punya ini belum ada akar, tapi sudah semalaman saya rendam, semoga bisa ditanam. Jadi ini adalah serai yang akan saya tanam di rerumputan ini. Tapi sebelum itu saya akan membersihkan dulu rumput-rumput yang ada di sini. Oke, mudah-mudahan serai ini bisa ditanam. Oh ya, saya lihatkan juga ini adalah kangkung yang minggu depan akan saya panen. Jadi kangkung ini lumayan ya, baru ini saja sih untuk percobaan saya tanam. Oke, langsung saya bersihkan dulu lahan untuk menanam serai. Oke guys, sudah saya bersihkan. Jadi ini saya menanam, ya ini saya buka lahan ya. Tapi untuk kedepannya ini akan mati rumput-rumputnya. Jadi akan saya rawat rumput-rumput. Karena ilalang juga ini. Serai ini kuat juga ya terhadap rumput-rumput. Dia akan lebih dominan. Jadi saya tanamnya, saya cangkul sekali saja. Baru saya tancapkan serai ini. Kalau bisa serai yang sudah seperti ini ya. Serai yang sudah timbul akar, jadi mudah sekali untuk dia berkembang. Perkembangannya mudah sekali, jadi cepat pertumbuhannya. Nah, dia sudah terlihat ya tunas, nih tunas baru. Nah, jadi ini cikal bakal akan membuat tunas-tunas ataupun seperti apa ya namanya? Ya, serainya akan berkembang gitu. Jadi akan lebih banyak lagi. Jadi saya kasih jarak sekitar 1 meter ya. Nah, yang ini. Nah, ini juga sudah berakar. Jadi memudahkan serai agar bisa tumbuh dengan maksimal. Jadi saya cangkul juga tadi. Ini sudah saya cangkul, lalu saya taruh tanah yang sudah yang bekas cangkulan. Nah, jadi itu juga ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 11, baru 11 yang saya tanam dan masih banyak lagi ya. Tuh ada itu 1, 2 ini. Jadi saya buat agak berjarak 1 meter ya, agar perkembangannya juga lebih maksimal. Jadi seperti itu, dan nanti akan saya tanam di sekitar sini, tetapi rumput-rumputnya akan saya bersihkan dulu. Kenapa saya tanam di lahan ini? Karena masih banyak ini ya pohon-pohon mati yang berat sekali apabila saya pindahkan. Jadi tidak bisa saya tanamkan kangkung, sehingga saya ambil pilihan yaitu menanam serai. Karena juga perawatan serai ini agak mudah ya. Jadi biarpun kita tinggal seminggu-seminggu ataupun ditinggal lama, tidak masalah ya. Yang penting sekali-sekali kita bersihkan rumput-rumputnya. Jadi seperti ini ya.
Ini yang tak saya tanam seperti itu juga. Yang saya tanam ini adalah serai yang sudah tumbuh akar. Jadi apabila ada yang seperti ini tidak masalah ya. Nanti juga dia akan mati dan timbul tunas-tunas baru. Seperti itu untuk serai. Nanti akan saya tanam. Ini dulu adalah bekas saya tanam lombok, karena lombok sudah tidak produktif karena sudah beberapa kali panen, sehingga saya biarkan lebat, rumputnya lebat, tidak saya bersihkan agar tanah kembali subur lagi, tanah kembali steril lagi pada saat saya bersihkan dan saya tanam lagi dengan tanaman yang lain. Tanah akan kembali subur karena sudah dinetralisir oleh rumput-rumput. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini cara saya menanam serai. Jadi agenda saya pada hari ini saya menanam serai. Dan saya akan lanjutkan di tahap-tahapan berikutnya. Ini juga akan saya tanamkan serai. Tapi bersihkan dulu rumputnya agar memudahkan saya dalam menanam serai. Dan di sana adalah lahan kangkung saya yang sudah 7 hari. Jadi akan saya tebas semuanya. Oke, ini juga ada pisang. Pisang ini untuk batas. Jadi di sekitaran sini adalah serai dan di bawah sana nanti terserah mau ditanamkan apa lagi. Oke, itu saja teman-teman. Sudah saya review bagaimana cara saya menanam serai. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk teman-teman klik like serta subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman semuanya bisa mengetahui update-update video saya terbaru yang lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys.